Hai, assalamualaikum and welcome to Automology Channel. Anda bersama dengan saya, Pika, dan untuk video kali ini, Pika nak buat review tentang kereta Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC AMG. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita teruskan dengan video kali ini. Kereta GLC 250 ni adalah daripada tahun 2018 yang mana ia merupakan UK spec facelift. Dan jika dilihat pada keseluruhannya, sebab dia merupakan satu SUV, bentuk dia tu memang agak besar jugalah kan. Dan sesuailah dengan logo Mercedes-Benz yang besar dekat sini dan juga dekat atas ni pun dia ada juga. Lagi satu, yang ni merupakan diamond grille. Okay. Dan lagi satu, dia ada jugalah dekat bawah tu diffuser dia. Dan kalau korang tengok dekat sini, jangan salah sangka, ini bukan air vent dekat bahagian kiri kanan. Dia cuma satu aksesoris untuk mencantikkan lagi kereta ni. Untuk bahagian lampu pula, kereta ni menggunakan LED high performance. Dan sekiranya kalau korang tengok daripada dekat, memang dia siap tulis lagi dekat dalam tu, LED high performance. Untuk bahagian tayar, kereta ni dia punya rim size adalah 19 inci. Daripada bahagian sisi, kita boleh nampaklah dia ada letak juga emblem Turbo 4MATIC. Dan antara benda yang Pika suka tentang SUV ni adalah dia mempunyai benda ni. So sekiranya bagi pemandu yang bertubuh agak kecil, jadi benda ni sebenarnya agak membantu untuk kita pijak dan masuk dalam kereta ni. Tangki minyak dia adalah pada bahagian pemandu yang mana dia punya kapasiti adalah 66 liter. Sebenarnya agak besar juga kan. Dan sekarang kita tengok dekat bahagian belakang pula. Bila kita lihat pada bahagian belakang, yang ni dia punya rear lip spoiler ni sebenarnya memang sangat cantik. Dan kalau korang tengok dekat bahagian bawah pula kan, dia ada dua exhaust, yang mana kalau dilihat daripada bawah sikit baru nampak lah dia punya exhaust tu kan. Dan lagi satu, macam mana kita nak buka dia punya boot ni? Sebenarnya logo ni bukan setakat logo biasa tau, yang mana kalau korang tekan, dia dah terbuka macam tu. Yang mana boot size dia Pika suka sangat-sangat sebab dia sangat besar. Dia punya size, boot size ni adalah 550 liter. Yang mana kalau contoh bagi businesswoman yang selalu mungkin ulang alik ke, ataupun mungkin dia nak letak kasit, dia nak letak luggage yang besar, memang just nice, muat. Memang banyak sangat benda yang muat dalam ni. Dan dekat sini pun dia siap letakkan lagi compartment untuk letakkan barang-barang yang kecil, which is memang sangat-sangat nice. So kalau nak tutup pun just tarik ni je. So tarik macam tu je lah. Okay, tadi Pika dah pun nak explain tentang exterior kereta ni. Sekarang jom kita tengok dekat bahagian interior pula. Bila korang masuk je dalam kereta ni, korang akan perasan yang everything dalam kereta ni adalah full leather. Dia punya cockpit tu, daripada dia punya steering, daripada dia punya dashboard, dekat handle ni semua, tepi-tepi ni, dan juga dekat dia punya compartment dekat sini pun adalah menggunakan leather. Kecuali dekat dia punya headlining je tak ada. Kalau dilihat pada bahagian steering ni, kita boleh nampak yang kita boleh control dengan button yang ada dekat sini pun boleh. Dekat button yang dekat sini pun boleh juga. Okay. Cuma dekat sini, korang jangan terpedaya lah. Ni bukan touch screen tau, sebab everything akan kena control sama ada dekat bahagian ni ataupun dekat bahagian steering. Dan lagi satu, mungkin korang akan perasan yang sebenarnya kereta ni seakan-akan tak ada dia punya gear kan. Okay. Sebenarnya kereta Mercedes-Benz ni dia menggunakan steering dekat bahagian kanan ni. Jadi kita jangan confuse lah antara gear dan juga signal kereta ni. Kereta ni dia menggunakan sound system Burmester, yang kalau korang tengok dekat bahagian depan ni, okay, kiri kanan korang boleh nampak lah ada Burmester punya ni speaker.
Dan lagi satu, kalau nak control dia punya seat supaya mengikut keselesaan kita kan, semuanya ada dekat bahagian pintu ni. Yang mana kalau pickup paling suka adalah bahagian ni, yang sebenarnya tak banyak kereta yang ada dia punya option macam ni. Sebab kalau bila kita tekan kan, dia boleh panjangkan dekat sini. Jadi tak adalah rasa kaki ataupun bahagian lutut tu macam tergantung kan. Especially kalau driver perempuan yang badan dia agak kecil. Kompartmen kereta ni memang Pika suka sangat. Sebab kebiasaannya kalau kompartmen bahagian depan dekat pintu ni biasanya kecil kan, tapi dia ni memang sangat besar. Rasanya macam muat untuk dua air yang botol besar tu, air 1.5 liter tu kan. Dia muat dekat sini. Dan lagi satu, kompartmen dia, kita tekan sini dan dia akan terbuka. And then this one memang sangat besar dan dia ke dalam tau. Jadi kalau contoh macam orang perempuan yang bawa purse ataupun bawa handbag yang kecil, comel kan, boleh je muatkan dekat dalam ni. Lagi satu, dia punya compartment untuk letakkan air contohnya dekat sini. Kita just tekan je dan dekat sini memang akan ada dua tempat untuk kita letakkan air lah. Jika korang lihat dekat sini, korang boleh nampak lah dia ada emblem AMG. Dan ini adalah screen navigator. Okay, yang ni, yang mana korang boleh control untuk navigation, radio, media, telefon ataupun vehicle. Dan ni pula adalah dia punya touchpad. Maksudnya kalau nak control dekat bahagian button ni pun boleh, ataupun dekat touchpad pun boleh juga. Dan lagi satu, yang menariknya, kereta ni kalau let's say korang nak tukar korang punya driving mode, boleh control semuanya dekat bahagian ni. Yang mana dia mempunyai 5 driving mode. Yang yang pertama ialah eco untuk economy. Dan yang kedua adalah comfort kalau let's say macam pemanduan yang biasanya, comfort. Lagi satu ada sport, Sport Plus, dan juga akhirnya individual. So kereta ni menariknya dia tetap ada, walaupun dia SUV tapi dia ada Sport dengan Sport Plus. Kereta ni dia ada sunroof tau. Jadi kalau korang nak buka sunroof, boleh je tekan dekat sini dan dia akan buka sunroof sekali dengan dia punya sunshade. Untuk bahagian lampu, Pika suka sangat dia punya design lampu ni yang macam ni. Okay, memang sangat cantik. Dan yang menariknya kereta ni kan, dia ada juga ni tau, button SOS. Something yang jarang kalau kita nampak dalam kereta lain. Sekarang jom kita ke belakang pula. Bagi bahagian belakang, apa yang Pika boleh puji ialah dia punya keselesaan kepada penumpang belakang. Jadi maksudnya kereta ni bukan setakat orang yang dekat depan je yang dapat keselesaan tu, tapi yang belakang pun memang selesa habis. Daripada segi dia punya yang space dekat sini pun besar ruang dia, dan leg room pun memang sangat besar. Dan lagi satu kan, dia punya position tu pun tak adalah tegak sangat. Dia memang just nice. Which means kalau contohlah kita bawa family kan, ataupun orang tua ke, memang selesa dekat belakang ni. Dan lagi satu, kalau perasan kan, rupanya dekat belakang ni pun dia ada juga tau Burmester punya sound system. Okay, dan dia punya compartment dekat belakang ni, untuk pintu ni, tak adalah besar macam yang dekat bahagian depan. Tapi dia just nice je. Maksudnya satu botol air besar tu boleh muat lah. Dan compartment dekat sini pula agak kecil, yang mana korang kena tarik macam ni. So just a few things je lah yang korang boleh letakkan dekat sini. Yang ni tak besar, memang tak besar. Lagi satu, untuk bahagian ni pula, macam biasa, kereta Merc ni dia ada dia punya tempat untuk letak ni kan. Cup holder dia tu macam tu, sangat cantik. Dan kalau let's say parents yang ada anak kecil, korang memang akan pentingkan benda ni, iaitu Isofix. Kereta ni memang ada benda tu dekat sini, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Okay, sekarang part yang paling Pika suka, iaitu Pika akan test drive kereta ni. Jom. Okay, kalau korang nak tahu, kereta ni dia punya enjin adalah 2.0 liter 4-silinder dengan 9 speed automatic. Yang mana dia punya horsepower ialah dia boleh produce sekitar 214 horsepower.
dan juga 350 Nm of torque. Yang mana sebenarnya kalau kita tengok pada dia punya horsepower dan juga torque dia tu adalah sama seperti A250 yang mana Pika pernah buat review sebelum ni. Pada korang yang belum lagi tengok video tu, boleh tengok dekat link yang Pika letak dekat atas. Okay. So sekarang kereta ni, apa yang Pika boleh puji tentang kereta ni adalah dia merupakan sebuah SUV, tapi bila kita drive, kita tak terasa terlampau tinggi tau. Jadi bila setiap kali kalau Pika drive dengan kelajuan yang agak tinggi, okay, contohnya kalau Pika gunakan sport mode ataupun sport plus, dan setiap kali bila dekat kawasan selekoh, Pika tak terasa seperti kereta ni terlampau nak, orang kata apa nak, dia punya handling tu macam agak lari ke, tak ada rasa macam tu. Sebab kereta ni adalah sebuah SUV yang dia punya position tu sebenarnya agak rendah sikit, agak stable lah. Dan bila bercakap tentang kelajuan tadi kan, kereta ni dia punya top speed adalah sekitar 223 km sejam. Dan dia punya kelajuan daripada kosong sehingga 100 km sejam tu mengambil masa sekitar 7.2 saat. Mungkin juga sebab dia SUV, jadi dia agak berat. So dia punya kadar pecutan tu agak lambat sikit lah. Walaupun dia punya horsepower dan juga torque dia tu sama seperti A250. Mungkin korang akan tanyalah kan, kereta ni sesuai untuk siapa eh? Kalau perempuan sesuai tak? Bagi Pika, pendapat peribadi Pika, memang sesuai sangat. Especially untuk businesswoman yang mana dia ada family. Contohnya kalau dia nak sesuatu yang dia punya performance pun okey dan keselesaan, memang kereta ini adalah kereta yang terbaik untuk korang. Sebab lagi satu, selain daripada performance semua tu, dia punya keselesaan pun memang tip top, bukan sekadar untuk orang depan, tapi yang dekat belakang pun terasa seperti duduk dekat atas sofa tau. Dia punya lembut tu. Dan setiap kali kalau macam naik bumper semua kan, tak ada terasa sangat. Memang sangat-sangat selesa. Dan lagi satu, bila kita cakap tentang keselamatan pula, kereta ni dia mendapat 5 bintang Euro NCAP ataupun Euro NCAP punya rating, dan dia mempunyai 7 airbag, which is memang terbaik sangat. Kereta ni kan, kalau untuk driving in town, memang terbaik sangat. Sebab dia, kita dapat rasa satu keselesaan dan juga dia punya kemewahan tu. Dan lagi satu, kita rasa macam confident tau bila drive dia. Daripada segi dia punya handling, kalau kita rasa nak memecut pun tak ada masalah. Dan lagi satu, kalau in terms of dia punya handling, kalau orang kata biasanya kalau kita tukar-tukar mood ni agak makan minyak kan. Sebenarnya tu semua bergantung pada cara pemanduan korang jugalah. Dan bila Pika bercakap tentang penjimatan minyak apa semua, mungkin korang akan tertanya jugalah, kereta ni jimat minyak ke tak? Tu adalah antara salah satu soalan yang paling orang Malaysia suka. Minyak makan tak kereta ni? Sebenarnya kereta ni walaupun dia besar, dia SUV, tapi dia punya penggunaan minyak sebenarnya agak memberangsangkan sebenarnya. Sebab penggunaan minyaknya adalah sekitar 6.5 liter bagi setiap 100 km. So memang sangat-sangat terbaik. So Pika dah pun cakap tentang exterior, interior, dia punya performance semua. Sekarang mesti ada antara korang yang berminat dengan kereta ni kan. Okay, sebenarnya kereta ni korang boleh dapatkan dengan harga sekitar RM328,000. Yang mana kalau korang berminat untuk dapatkan kereta ni, korang boleh terus contact Encik Din daripada Bumi Muhibah, yang mana kedai dia berada di Bangi. Pika ada letakkan dia punya nama dengan contact semua dekat description di bawah. So, Pika dah pun bagi review Pika tentang kereta GLC 250 ni, dan sekarang Pika nak tahu pendapat korang pula. Jadi, apa kata korang komen tentang kereta ni di komen di bawah. So, apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Yang mana kalau contohnya korang belum lagi tekan butang subscribe, bolehlah terus tekan butang subscribe tu, support Automology Channel. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang loceng, supaya setiap kali kalau Automology Channel keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada kami. So itu sahaja video kami untuk kali ini. Pika nak sambung drive kereta ni. So jumpa korang lagi in our next video. See you soon. Bye.